在去过的各个农村发展到开业一个十四楼一家，那这个设施我就感觉你是你的这个定位样的，那都是这些，但呢，可不想干什么，该干的不得干，过门深度发出干，这个不敢干，因为强干的，第一步是买用Kerja kami di sini suka untuk buat kerja sebenarnya. Secara jujur, kita berada di satu step yang agak jauh daripada teliti yang teliti. Bagi saya terlalu jauh meninggalkan kami dan pasukan-pasukan yang lain dalam negara Malaysia. Jadi saya cuba membawa pemain muda untuk mengambil sebagainya pengalaman yang boleh berlaku dalam 90 minit, kerana saya rasa malam ni yang paling panjang sekali yang saya rasa hitung 90 minit dan mana tak habis-habis saya tengok alam, kerana saya menjaga, saya risau akan rumah saya terus tunduk dan memberikan gol-gol juga, itu yang saya risau. So, macam cerita-cerita tadi, ini adakah pengalaman terbaik untuk dia orang untuk prepare training sendiri untuk standar-standar ni atau tawaran Kedah? Sudah pasti, walaupun kita sebenarnya bukan layak secara agregat yang besar pun kita ada dua pertandingan, tapi saya rasa itu lebih saya berikan tumpuan untuk kunjungan ke Darul Aman untuk lawanan pusingan ke-16 lawan kedua. Terpaksa, sebetulnya Soho memang mengalami patah hidung dan perlu menjalani pembenahan kecil dari sebuah rasa merayakan dia. Begitu juga dengan luka Merlovin yang mengalami kedua belah kaki blister yang agak sukar untuk berlari. Sudah pasti kerana mana-mana pasukan di sini banyak berlari daripada pemegang bola. Jadi untuk mengurangkan masalah, saya tinggalkan ketiga-tiga yang termasuk ketua pasukan saya, iaitu Luciano, yang saya rasa semua pemain di Malaysia ini akan beraksi di stadium setiap hari. Tidak ada seorang pemain yang tidak akan ingin hadir untuk beraksi. Cuma keperluan yang besar dan pemain yang kita ada hari ini tidak mencukupi untuk membuat pergiliran. Dan saya syukur dan Alhamdulillah kita hanya tewas 5, yang mana jika dilihat risau saya akan lebih daripada 5 ataupun sebagainya. Jadi pemain memberikan tumpuan walaupun saya bakal kehilangan Shiver untuk perlawanan Liga seterusnya kerana mengambil kad ketiga pada malam ini. Oleh bagaimanapun, tanya kepada JDT, saya rasa mereka seharusnya tidak berada dalam landasan hari ini untuk terus berjuang. So, kenapa tak buka mungkin pertama tu ada buku lepas first half tu, kenapa tak ada keperluan tu berpeluang dari sikit, berhasil ke sikit sebelum ni dia perform, dia nak kerja datang lagi, dia perform dan saya as a number one rasa tak suka sikit tu mana bagi peluang pada dia tu. Kita berada di ujung liga dan kita bukan di bawah di ujung. Jadi bagi saya, apabila mengalami sesuatu perubahan, apabila goalkeeper satu tempat yang crucial, apabila mendapatkan sentuhan, saya perlukan mengingatkan beliau. Walaupun saya lihat malam-malam ini satu kesilapan besar yang beliau lakukan, Syahir sebuah ketiga, tapi bagi saya dia mesti bounce back untuk perlawanan berikutnya, untuk tahun yang tak ada. Sebab saya memerlukan pemain yang boleh beraksi dengan kaki yang terlebih kerana dengan sistem kita main, dan seharusnya beliau menggunakan peluang. Dan saya tidak menafikan Brian C juga berada di prestasi yang baik, dan sungguh pun begitu, persaingannya sihat tersebut membolehkan saya tidak menjadi masalah untuk menukarkan siapa-siapa untuk beraksi, dan saya mengharapkan mereka berdua terus memberikan persaingan sehingga akhir musim. So, untuk next game ni, untuk harapan walaupun yes, margin tu tak banyak, tapi Saya mohon kepada Allah, mudah-mudahan kami dapat melepaskan pusingan kedua. Jadi sebelum tu kami perlu berusaha kerana kelebihan yang kami miliki, dan jangan sesekali menadi dada kepada para pemain saya.
kerana kunjungan ke Darawaman belum menjanjikan apa-apa. 90 minit perlu dihabiskan dan saya mengharapkan ketiga-tiga pemain pos saya akan cergas untuk perlawanan 18 Ogos nanti dan juga pulangnya kita pada malam ini memberikan rehat yang lebih kepada para pemain untuk bersedia untuk Piala Malaysia. Ketiga pemain ikut dia, Luka Milinovi. Ya, kita sudah tahu apabila kita menentang Penang, kita dapat keputusan 6-3-1. Kita dah plan untuk ke GDT dan kita perlu menilai yang kita tak mampu untuk bersaing sebenarnya. Walau saya membuat 3 pemain saya pun ini secara jujur saya katakan di sini. Tetapi untuk kita melihat dalam masa 5 hari selepas itu, satu perjuangan yang lebih kita perlukan. Jadi saya menghitung kira walaupun tidak semua berminat dengan keputusan saya merehatkan 3 pemain ini, tetapi inilah yang terbaik untuk pasukan dan kita pun tahu kita belum dapat apa-apa jawapan lagi untuk 18 bulan. Saya mencuba saja dan saya mengharapkan pemain pada malam ini mengambil satu iktibar yang baik, beraksi dengan pasukan yang yang betul hebat dan gunakan peluang ini yang mereka tahu inilah bola sepak. Seandainya ini ingin beraksi yang lebih baik, perlu keluar lebih cepat daripada counter pressing yang sering dilakukan oleh para pemain JDT. Thank you. I think we knew what we were coming here for. We know that JDT has won 19 times in a row. We know they're a good team. We know they're big players. And for us, this is a test. I can see it as that we have to improve, we have to learn, most of all, what things can happen. And I hope, even me, I have things to learn, that our young guys learn also. And you can see the level of the players in GDT, that it goes so much faster. It's a better pitch here, so the ball goes even faster. So yeah, we have to learn. As I said in the first question, things here, we can make mistakes here against JDT. We know it's a very tough, but I hope that we can learn from mistake from maybe goal 2 or goal 3, that we cannot give stuff away for free. We have to be ready for the 4th or 5th goal behind our right back. So yeah, a lot to learn and just be ready, if that was your question. Okay, without Luca, without Luciano, how hard 90 minutes just now? No, of course, no, we knew that we have 3 foreigners that stay home. It's a very tough game. We fall down, we already have a plan from the start that we try to keep 0 as long as we can, to try to keep 1 point. One long shot, and all of a sudden we said, let's try to play instead. We learn, we try to play, and we play football. It's no just falling back, you just try to play. And yeah, sometimes maybe a 30 second here and there, 10 second there and there, we start to play, but yeah, we can still learn and improve a lot. One more time. With the majority of young players. Yeah. Tonight. Yeah. So how do you see? This is our team. We have young players. We know that we have young players. Everyone can improve, and yeah, if they're here and start to play here now when they're young, imagine what they do in 3-4 years. That's why I hope they learn, and I hope that they really feel that
yeah, this is the level of JDT. Be ready. And maybe they can improve for Selangor or Kedah or whatever, whoever we meet next. Okay. Thank you.